الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darain amin wa rabi'uha habluhu, dan yang keempatnya adalah membawanya, haram membawanya, membawa Al-Quran orang yang tidak punya wudu, ya. Orang yang berhadas. Ya, di sini ada sebesar nih, ya, orang yang haid, ya. Walau wadu'a biyadahu ala Qur'anin wa tafsirin fahuwa kalhamli bin tafsiri baina kaumin tafsirin lazi takta yadihi aksarun awla. Walau wadu'a yadahu, jikalau dia meletakkan tangannya, tangannya dia taruh ala Qur'an, di atas Qur'an, wa tafsir, dan tafsir. Dia letakkan tangannya di atas Al-Qur'an dan tafsir. Jadi tulisannya ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya, dia taruh begini. Ya. Jadi ini kitab tafsir ini. Tangannya diletakkan begini. Fahuwa kalhamli, maka dia hukumnya seperti hamal, membawa Qur'an. Jadi hukumnya sama dengan membawa Qur'an. Fit tafsiri, di dalam merinci hukum. Baina kauni tafsiri, ya. Allazi tahta yadihi aksaru awla. Di antara keadaan tafsir yang di bawah tangannya lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi hukumnya begitu. Kalau banyakkan tafsirnya, ya enggak apa-apa. Kalau banyakkan Qur'annya, ya enggak boleh. Gitu. Haram. Qala an-Nawawi, idza tasaffa al-muhdisu awil junubu awil haidu awraqal mushafi bi'udin wa syibihi wa fi jawazihi wa jahani li ashabina. Qala an-Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, idza tasaffa al-muhdisu, apabila membuka oleh seorang yang berhadas, orang punya hadas, dia buka, ya, atau dia buka Al-Quran, awil junubu, atau orang yang junub, awil haidu, atau orang yang haid, buka apa? Awraqal mushafi, kertas-kertas, lembaran-lembaran mushaf. Ya. Mushaf itu yang kita kenal tuh, kalau kita bilangnya Al-Qur'an. Ya. Sebenarnya yang pas bilangnya mushaf, ya. Ya. Dia membuka tuh, ya, lembaran-lembaran mushaf dibuka. Bukanya pakai apa? Bi'udin. Bukanya dengan kayu. Udin. Dengan kayu. Ya. Wasib'i, dan dengan seumpamanya. Pulpen. Ya. Wa fi jawazi wajhani, maka pada kebolehannya ada dua wajah. Ada dua pendapat, li ashabina, bagi ashab kami Syafi'i. Ya. Bukanya pakai pulpen umpama kita. Nah, kalam dulu. Dulu kita kalam,
Umum sekarang udah nggak ada. nggak ada. Azharuhuma, yang paling jelas di antara keduanya pendapat itu jawazuhu, boleh. Jadi boleh buka Al-Qur'an pakai kalam, kalau kita mah dulu mah kayak kayu gini. Itu yang paling azhar, paling jelas, paling kuat. Wabihi kata al-Iraqiyuna min ashabina, dan dengan pendapat itu telah memutuskan oleh ulama-ulama Irak dari kalangan mazhab kami Syafi'i. Kenapa? Li'annahu ghairu masin wala amilin. Karena itu tidak, ya, bukan yang namanya menyentuh dan juga bukan yang namanya membawa. Jadi pendapat yang lebih kuat itu mengatakan boleh. Yang lebih azhar boleh. Jadi enggak masalah. Mau caranya bagaimana gitu, pokoknya dia ya bukannya pakai kalam atau pulpen atau kayu, ya terserah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, wasani, pendapat yang kedua, wa huwa ikhtiyaru Rafi'i, itulah ikhtiarnya, pilihannya Imam Rafi'i. Ya. Tahrimuhu haram. Jadi yang kedua, pendapat yang kedua haram tuh kita buka pakai kalam, pakai pulpen, pakai kayu. Kenapa? Li'annahu yu'addu hamilan lil warakati, karena bahwasannya itu dianggap ya membawa bagi kertas. Wal warakatu, satu kertas kal jami'i, seperti semua. Walaupun satu lembar doang diginiin seperti semua. Ya. Yeah. Fa amma idza laffa kamahu ala yadihi wa qalaba warakata faharamun bila khilafin. Fa'amma, maka adapun iza, apabila lafa dia melepit, dilepit kamahu, akan lengan tangannya. Ya. Kalau lengan tangan kita sekarang enggak kegambar. Ya. Kalau kita enggak kegambar lengan tangan kita sekarang nih, kecil-kecil. Kalau dulu lengan tangannya gede-gede. Jadi bisa buat bawa Quran. Gede-gede kalau dulu. Oh sekarang, ya, kecil-kecil kita. Kecuali di sana kali ya, di Arab. Wa qalabal warakata, dan dia lipat akan kertas itu, ya, faharamun, maka itu haram. Jadi kalau ada, apabila dia melipat akan lengannya di atas tangannya, dan ia melipatnya, diambil gitu maksudnya, kertas mushaf pakai lengan tangannya, lengan baju tangannya, faharamun, itu haram, bila khilafin, tanpa khilaf. Jadi megang Qur'annya pakai lengan baju, itu haram. Jadi kalau kita enggak kegambar begitu. Enggak kegambar kalau kita. Wa ghalata, dan salah, keliru, ba'du ashabina, oleh sebagian ashab kami. Ya. Jadi beliau menganggap keliru apa yang dipraktekkan oleh sebagian ashabu Syafi'i. Fahakka fi wajaha ini, maka ia menghikayatkan padanya akan dua wajah. Wasawabu, yang benar, al-qat'u bitahrimi, memutuskan dengan haramnya. Kenapa? Li'anna al-qalba, karena membalik, yaqa'u bil yadi, jatuh ia dengan tangan. La bil kami, tidak dengan apa namanya lengan baju, intaha.
Iya. Jadi haram ini, ya. Enggak boleh. Qala Syarqawi, nah Imam Syarqawi berkata, "Famahalu jawazi qalbil waraqati bil 'udi." Pendapat beliau ini, memang kalau saya lihat tentang masalah ini banyak ulama berbeda pendapat. Maka tempat kebolehan membalik daun, membalik kertas lembaran mushaf bil 'udi dengan kayu, iza lam yalzam alai amrun laha, iza lam yalzam, apabila tidak lazim, ya, apabila tidak lazim, ya, atau bahasa langsungnya apa, ya, apabila tidak terniscayakan alai amrun laha, atasnya itu membawa. Jadi enggak namanya membawa gitu. Nah, apabila tidak lazim atasnya oleh membawa baginya. Tidak berlaku umum juga bisa begitu. Ya, pokoknya tidak terniscayakan namanya membawa. Bi ayyatahamala 'alaiha bil ghunin. Ya. Apabila dengan bahwa dia membebani alaiha di atas daun, ya, di atas kertas mushaf itu bil udi dengan kayu. Jadi di atas kertas dengan kayu, fatan fasilu, maka dengan sebab itu dia menjadi terlepas ansa'ibatiha. Ya. Menjadi terlepas dari sahabatnya, ya, sahabatnya dari yang dari sahibnya, ya, sahibnya jadi sahabatnya kertas yang lain. Jadi begini, ini pakel ini nggak bisa nih, licin, licin, licin. Ya, oke, kalau pakai kalam bisa, ya. Begini itu. Jadi dibilang bi ayyata amala, dengan bahwa ia membebani, dibebani kemarin. Ya. Bil udi, jadi bukan begini, bukan. Ya, tapi dibebani. Ini menurut pendapat ini. Kalau tadi kan yang pertama boleh aja begini. Jadi banyak ulama berpendapat. Kalau ini dibebani di sini, sehingga ketika diginiin, didorong kemari. Didorong, mau caranya dari sini, pokoknya didorong dia. Dibebankan dengan mahodi, dibebankan dengan kayu. Fatan fasilu, maka dengan sebab itu menjadi terlepas dia ansohibatiah, ya, daripada ya yang lainnya, temannya ini. Kemudian dibalikin gitu. Yang kedua, au takuna qaimatan, atau kertasnya sudah berdiri kayak begini. Ya, kertasnya sudah berdiri. Fayan faduha bihi, lalu dia menurunkannya dengan kayunya. Begitu ya. Nah, kalau ini boleh. Nah, kata Imam Syarqawi. Kalau tadi kan pendapat yang pertama tadi, ya, ada dua pendapat gitu ya, kata Imam Nawawi tadi itu, ya, yang penjelasan Imam Nawawi di atas itu boleh. Ya, ada dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat mengatakan menurut ulama Irak, ya, Ashab Syafi'i, itu boleh pakai kayu. Membuka mushaf orang yang haid, orang yang junub, orang yang berhadas pakai kayu. Pendapat pertama boleh, pendapat kedua mengatakan enggak boleh. Nah, kalau Imam Syarqawi, yang boleh itu kalau dia bebankan dari sini, lalu dia ya dorong, lalu terbuka, lalu didorong lagi. Atau yang kedua boleh juga, kertasnya berdiri lalu diginiin. Boleh. Ada yang enggak boleh menurut beliau, walaisal muradu annahu yudkhilul 'uda, dan tidaklah yang dimaksud bahwasannya dia memasukkan kayu
Minal waraqi, di antara kertas-kertasnya, daun-daunnya begini. Ya. Atau begini. Dimasukin. Jadi kalau dimasukin begini. Ya, dimasukin. Dimasukin namanya. Enggak boleh. Ini menurut beliau. Kalau yang di atas boleh aja. Yang tadi itu. Ya, di atas. Yang menurut Imam Nawawi kan ada dua perinciannya. Artinya di sini kalau seperti ini ada ulama berbeda, ini boleh, ini enggak boleh. Kita jangan ribut-ribut gitu. Ya, masing-masing punya pendapat dan ada dalilnya. Ya, sepanjang orang berpendapat ada dalilnya, kita jangan mencela. Kalau mencela nanti akhirnya kita yang rugi di akhirat. Kebanyakan dosa, kelebihan ngomong. Apalagi masalah fikih itu banyak pendapat. Wa yafsilu ba'daha min ba'din, dan ia pisahkan sebagiannya dari sebagian lainnya. Kenapa? Li'anna dzalika hamlun, karena bahwa demikian itu namanya membawa. Ya. Itu menurut Imam Syarqawi. Wallahu a'lam bishawab.